Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like. Gue doain teman-teman semua sukses terus, sehat terus, dan berkah terus ya, amin. Nah, pada video kali ini ya, gue dikirimin ya video teman gue nyuntik ya teman-teman ya. Nyuntik menggunakan wing needle ya. Di sini ini enggak sesuai SOP ya teman-teman ya, maksudnya enggak pakai handscoon ya, ini cuman sekedar caranya aja ya. Nah, jadi teman-teman kalau menusukin wing needle ya, itu memang hanya sampai ada keluar darah di selang ya. Terus juga cari pembuluh darah nih teman-teman, perhatiin. Nah, tuh pembuluh darahnya kelihatan. Nah, ya. Jadi carilah pembuluh darah yang memang kelihatan, karena jarum wing needle ini agak pendek teman-teman ya, tidak seperti sepuit atau enggak aboket gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan wing needle, caranya cari pembuluh darah yang memang benar-benar kelihatan dan benar-benar nongol atau enggak benar-benar terasa gitu aja sih teman-teman ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya, kalau udah kena jangan lupa ya difiksasi ya. Kalau teman-teman enggak mau fiksasi ya pegangin aja gitu. Mungkin itu video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.